Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas kegiatan 1 pergeseran fungsi kuadrat. Ini untuk ayo kita amati, ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9. Baik, kita mulai dari soal yang pertama anak-anak. Gambarlah dan amati grafik fungsi kuadrat di bawah ini pada bidang koordinat. Di sini ada untuk soal A, grafik fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat. B, C, D, E, dan ini akan ibu bahas satu persatu. Baik anak-anak, ibu lanjutkan untuk membahas soal nomor 1. Langkah pertama untuk membuat grafik, kita mengisi tabel terlebih dahulu. Dimulai dari tabel yang pertama, fx sama dengan x kuadrat. Ini tabelnya, ibu hanya memberi contoh negatif 3, negatif 1, 0, 1, dan 3. Tapi sebaiknya anak-anak mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, dan 3 agar lebih lengkap anak-anak. Ini negatif 3 dalam kurung dikuadratkan 9 sehingga x-nya negatif 3, negatif 3, 9. Negatif 1, negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Koordinatnya negatif 1, 1. 0, x-nya 0 kuadrat sama dengan 0. Koordinatnya 0,0. X-nya 1, 1 kuadrat sama dengan 1. Koordinatnya 1,1. Selanjutnya x-nya 3, x pangkat 2 9, berarti koordinatnya 3,9. Ibu lanjutkan untuk yang B, fx sama dengan x dikurang 1 dikuadratkan. Nih, ibu mulai dari negatif 3. Negatif 3 dikurang 1, negatif 4 dikuadratkan 16. Koordinatnya negatif 3, 16. Negatif 1, negatif 1, negatif 1 dikuadratkan, negatif 2 kuadrat 4, negatif 1, 4. 0, 0 dikurang 1 dikuadratkan, negatif 1 kuadrat 1, 0,1. Selanjutnya, 1, 1 dikurang 1, 0 dikuadratkan 0, berarti 1,0. Sekarang 3, 3 dikurang 1, 2 dikuadratkan 4, 3,4. Ibu lanjutkan untuk yang C anak-anak. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2 dikuadratkan. Ini kita buat tabelnya. Negatif 3 dikurang 2 negatif 5 dikuadratkan 25. Negatif 3,25. Negatif 1. Negatif 1 dikurang 2 negatif 3 dikuadratkan 9. Negatif 1,9. 0. X-nya 0. 0 dikurang 2 dikuadratkan, negatif 2 dikuadratkan 4, koordinatnya 0,4. Selanjutnya 1, 1 dikurang 2 negatif 1 dikuadratkan 1, 1,1. Selanjutnya 3, 3 dikurang 2, 1 dikuadratkan 1, 3,1. Ibu lanjutkan untuk yang D, fx sama dengan x ditambah 1 dikuadratkan. Ini dalam kurung, berarti kita selesaikan dulu negatif 3 ditambah 1 negatif 2 dikuadratkan 4. Negatif 3, 4. Negatif 1 ditambah 1, 0 dikuadratkan 0. Negatif 1, 0. 0, di sini 0 ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 1. 0,1. 1, 1 ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 4, 1,4. 3, 3 ditambah 1, 4 dikuadratkan 16, 3,16. Ini selanjutnya untuk yang E anak-anak, fx sama dengan x ditambah 2 dikuadratkan. Di sini sudah ibu masukkan dari negatif 3 anak-anak. Negatif 3 ditambah 2 negatif 1 dikuadratkan 1. Negatif 3,1. Sekarang negatif 1. Negatif 1 ditambah 2 1 dikuadratkan 1. Negatif 1,1. 0, 0 ditambah 2 dikuadratkan 2 kuadrat 4, 0,4. 1 ditambah 2, 3 dikuadratkan 9, 1,9. Ibu lanjutkan, 3, 3 ditambah 2, 5 dikuadratkan 25, koordinatnya 3,25. Ibu beri catatan, agar grafik lebih sempurna, masukkan nilai x mulai dari negatif 3 sampai dengan 3, agar lebih lengkap anak-anak. Selanjutnya kita gambar grafiknya. Baik anak-anak, di sini untuk grafiknya sudah ibu gambarkan. Kita amati anak-anak.
Untuk grafik yang berwarna merah, ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat yang berwarna merah, anak-anak. Selanjutnya yang kedua, dari tabel yang kedua yang B, yang berwarna oranye, ini adalah grafik Y sama dengan X dikurang 1 dalam kurung dikuadratkan. Selanjutnya untuk yang ketiga yang berwarna biru, ini Y sama dengan X dikurang 2 dikuadratkan. Selanjutnya tabel yang keempat tadi yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini grafiknya Y sama dengan X ditambah 1 dikuadratkan. Selanjutnya yang terakhir yang E, grafik ini grafiknya adalah Y sama dengan X ditambah 2 dikuadratkan. Selanjutnya kita amati anak-anak. Ini dari grafik yang berwarna merah, ini X kuadrat. Kalau kita kurangkan dengan 1, ini dikurang dengan 1, maka sudah kelihatan grafiknya ini posisinya bergeser ke kanan 1 satuan. Ini bentuknya sama, cuma dia bergeser 1 satuan. Untuk yang berwarna biru, ini X dikurang 2, di sini X kuadrat yang berwarna merah, dikurang 2, dikuadratkan. Ini grafiknya kelihatan, dia bergeser ke kanan 2 satuan. Bergeser ke kanan 2 satuan. Jadi di sini X kuadrat yang ada di tengah ini merah, kalau dikurang 1 bergeser ke kanan 1 satuan, dikurang 2 bergeser ke kanan 2 satuan. Selanjutnya kalau di sini ditambah 1 yang berwarna hijau, di sini kita amati grafik bergeser ke kiri 1 satuan. Kalau kita tambah 1 bergeser ke kiri 1 satuan. Kalau kita tambah dengan 2 di sini yang berwarna biru, grafik bergeser ke kiri 2 satuan. Lanjut soal yang kedua anak-anak. Gambarlah dan amati grafik fungsi kuadrat di bawah ini pada bidang koordinat. Di sini ada A sampai dengan E anak-anak grafiknya, dimulai dari Fx sama dengan X kuadrat. Mari kita buat tabelnya. Baik, Ibu lanjutkan untuk mengisi tabel, dimulai dari tabel yang anak-anak, Fx sama dengan X kuadrat. Di sini sudah Ibu buatkan tabelnya agar Ibu membahasnya tidak terlalu lama ini. Ini dimulai dari Y sama dengan X kuadrat, dimulai dari negatif 3, 9. Ini dikuadratkan, ini sudah Ibu kita buat yang tadi anak-anak, kita tinggal mengulang saja. Negatif 1 dikuadratkan 1, negatif 1, 1, 0, 0 dikuadratkan 0, 0,0, 1, 1 dikuadratkan 1, 1,1, selanjutnya 3 dikuadratkan 9, 3,9. Selanjutnya untuk grafik Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1, negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah 1, 10, negatif 3,10, Ibu lanjutkan. Negatif 1 x-nya, negatif 1 dikuadratkan 1 ditambah 1, 2. Negatif 1,2, 0, 0 dikuadratkan 0 ditambah 1, 1, 0,1. Selanjutnya x-nya 1, 1 dikuadratkan 1 ditambah 1, 2, 1,2. Ibu lanjutkan, x-nya 3, 3 dikuadratkan 9 ditambah 1, 10, 3,10. Selanjutnya untuk yang C, Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2. Kita masukkan mulai dari negatif 3. Nanti anak-anak jangan lupa mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kalau di sini Ibu jadinya kurang lengkap, Ibu biar tidak terlalu panjang ini. Negatif 3 dikuadratkan ditambah 2, 9. 9 ditambah 2, 11. Negatif 3, 11. Negatif 1 dikuadratkan 1 ditambah 2, 3. Negatif 1,3. 0, 0 dikuadratkan 0 ditambah 2, 2. 0,2. 1, 1 dikuadratkan 1 ditambah 2, 3. 1,3. 3, 3 dikuadratkan 9 ditambah 2, 11. 3,11. Ibu lanjutkan, Fx sama dengan X kuadrat dikurang 1. Ini dimulai dari negatif 3 dikuadratkan 9 dikurang 1, 8. Negatif 3,8, Ibu lanjutkan, negatif 1 dikuadratkan 1 dikurang 1, 0. Negatif 1,0,
0, 0 dikuadratkan 0 dikurang 1 negatif 1, 0, negatif 1, 1, 1 dikuadratkan 1 dikurang 1, 0, 1,0. Selanjutnya 3, 3 dikuadratkan 9 dikurang 1, 8, 3,8. Ibu lanjutkan untuk yang E anak-anak. Tabel yang E, Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2. Di sini Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Negatif 3 dikuadratkan 9 dikurang 2, 7. Negatif 3,7. Negatif 1 dikuadratkan 1 dikurang 2, negatif 1. Negatif 1, negatif 1. 0, 0 dikuadratkan 0 dikurang 2, negatif 2. 0, negatif 2. Ibu lanjutkan, 1 dikuadratkan 1 dikurang 2, negatif 1. 1, negatif 1. Selanjutnya 3 dikuadratkan 9 dikurang 2, 7, 3,7. Ini Ibu beri catatan agar grafik lebih sempurna. Ini titik-titiknya, kita masukkan nilai X mulai dari negatif 3 sampai 3. Selanjutnya kita gambar grafiknya anak-anak. Baik, Ibu lanjutkan untuk membuat grafiknya. Di sini sudah Ibu gambarkan. Mungkin penggambaran Ibu untuk grafiknya kurang sempurna. Nanti anak-anak membuat sendiri agar bagus anak-anak grafiknya. Ibu mulai dari yang berwarna merah. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya yang kedua, yang berwarna oranye. X sama dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Selanjutnya yang berwarna biru, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Ibu lanjutkan yang berwarna hijau. Di sini Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Ibu lanjutkan Y sama dengan yang berwarna biru tua ini, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Selanjutnya kita amati dari grafik yang pertama yang berwarna merah, Y sama dengan X kuadrat. Kalau grafik yang kedua, di sini yang berwarna oranye, ini X kuadrat ditambah dengan 1, maka sudah kelihatan grafik bergeser ke atas 1 satuan. Di sini tambah 1 bergeser ke atas 1 satuan. Untuk grafik yang berwarna biru muda, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Ditambah 2 di sini, ini grafik bergeser ke atas 2 satuan. Tambah 2, grafik geser ke atas 2 satuan. Selanjutnya, yang berwarna hijau, Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Dikurang 1, di sini, grafik awalnya, di sini yang berwarna merah. Ini grafik, ini bergeser ke bawah 1 satuan, anak-anak. Geser ke bawah 1 satuan. Selanjutnya yang berwarna biru tua, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2, ini dikurang 2 ini, grafik bergeser 2 satuan ke bawah. Baik anak-anak, setelah kita mengamati grafik yang sudah kita buat, kita lanjutkan dengan ayo kita menalar. Berdasarkan kegiatan di atas, bandingkan grafik 5 fungsi pada bagian ke-1 yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini grafik fx sama dengan x dikurang 1 dalam kurung dikuadratkan adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh di sini 1 anak-anak dikurang 1, 1 satuan ke kanan. Di sini dikurang 1 nih bergeser 1 satuan ke kanan seperti grafik kita tadi. Selanjutnya grafik fx sama dengan x dikurang 2 dikuadratkan adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh kalau dikurang 2, ini 2-nya positif dikurang bilangan positif di sini, bergeser sejauh 2 satuan ke kanan. Ibu lanjutkan, grafik fx sama dengan x ditambah 1 dikuadratkan adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 1 satuan ke kiri. Kalau ditambah 1, di sini satunya positif ini, bergeser 1 satuan ke kiri. Ibu lanjutkan, grafik fx sama dengan x ditambah 2 dikuadratkan adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 2 satuan ke kiri. Ibu lanjutkan anak-anak. Bandingkan grafik dari 5 fungsi pada bagian kedua yang sudah kita
amati tadi anak-anak, grafik Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1, X kuadrat ditambah 1 adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh 1 satuan ke atas, tambah 1, 1 satuan ke atas. Ibu lanjutkan, grafik Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2 adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh 2 satuan ke atas, tambah 2, 2 satuan ke atas. Ibu lanjutkan, grafik Fx sama dengan X kuadrat dikurang 1 adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh 1 satuan ke bawah. Kalau di sini dikurang 1, 1 satuan ke bawah. Ibu lanjutkan, grafik Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2 adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh, di sini dikurang 2, 2 satuan ke bawah. Kita lanjutkan dengan, ayo kita simpulkan anak-anak di sini. Ayo kita simpulkan. Berdasarkan kegiatan di atas, maka untuk S positif, maka grafik Fx sama dengan X dikurang S dikuadratkan adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh S satuan ke kanan. Kalau dikurang S, justru S satuan ke kanan. Yang kedua, untuk S positif, maka grafik Fx sama dengan X ditambah S dikuadratkan adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh, kalau ditambah S, S satuan ke kiri. Ibu lanjutkan yang ketiga. Untuk T positif, maka grafik Fx sama dengan X kuadrat ditambah T adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh, kalau ditambah T, T satuan ke atas. Yang keempat, untuk T positif, maka grafik Fx sama dengan X kuadrat dikurang T adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat, di sini kurang T anak-anak, sejauh T satuan ke bawah. Yang kelima, untuk S dan T positif, maka Fx sama dengan X dikurang S, X dikurang S dalam kurung dikuadratkan ditambah T adalah pergeseran grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat sejauh, di sini S satuan ke kanan, kalau dikurang S berarti ke kanan, dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh plus T, berarti T satuan ke atas karena positif. Ibu lanjutkan yang keenam, untuk S dan T positif, maka grafik Fx sama dengan X dikurang S dikuadratkan dikurang T adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat, kalau dikurang S berarti S satuan ke kanan, dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh negatif T dikurang T berarti T satuan ke bawah. Nomor 7, untuk S dan T positif, maka grafik Fx sama dengan X ditambah S dikuadratkan ditambah T adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh, kalau ditambah S, ini S satuan ke kiri, dan dilanjutkan dengan pergeseran, di sini T-nya positif, T satuan ke atas. Yang kedelapan, untuk S dan T positif, maka grafik Fx sama dengan X ditambah S kuadrat dikurang T adalah pergeseran grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat sejauh, kalau ditambah berarti S satuan ke kiri, dan dilanjutkan dengan pergeseran, di sini negatif T, sejauh T satuan ke bawah. Ibu sudah selesai membahas anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.